Dibuat saya di perhimpunan, di tapak perhimpunan ini, hamba rasa terkejut. Hamba rasa terkejut sebab hamba tak sangka ini ramai orang yang berhimpun di tapak. Hamba tengok ni depan merah, dan merah, kiri merah, belakang pun merah. Tapi belakang ni sama kampung. Saya telah mengadakan pelbagai program turun ke padang dalam siri lawatan ke negeri. Amor nak kata Amor lah buaya. Amor lah buaya. Perhimpunan ini terbaik. Macam mana perhimpunan yang begini besar berlaku di bumi yang masih lagi ditawan oleh Padi Berang? Kamu orang kaya pada adik kakak sejak. Apa ini sudah petanda perubahan akan berlaku? Apakah ini satu isyarat yang jelas? Apakah ini berarti bahwa angin perubahan sedang bertiup kencang? Kamu orang kami dapat perhimpunan ini. Bukan mahu dia tak cakap begini.
Saudara Pembos Jalan, bumi pantai ini, bumi yang betulah. Hamlos tengok, lantai ini muka-muka ini. Muka-muka hamlos depan hamlos ini. Inilah rakyat lantai yang barisan nasional nak perjuangkan untuk nasibnya supaya bumi pantai ini akan berubah. Kita bagi macam-macam. Jokowi kata kita bagi apa? Subsidi pajak. Untuk pasir putih saja berapa juta? Jokowi 40 juta. Banyak juta. Banyak lagi kita bagi. Jadi adik kakak sekalian, kalau kita nak menuju kepada negara maju, hamba nak tanya, boleh ke pokok pak ini bawa ke negara maju? Kalau kita nak bawa kepada negara maju, kita mesti ada kemampuan. Kemampuan ataupun kemampuan. Bukan boleh kecil saja negara maju. Kalau kecil saja jadi negara maju tak? Kalau naik atas pentas sangat, ini negara istimewa. Ini negara Islam di Mekah. Tapi bila kena pulak tangan di etik, negara Islam jadi negara kebajikan. Takut pada VIP. Takut ke siapa? Kapal. Kapal Sing. Ya. Lim Kisang. Ya. Ambil boleh tukar haluan. Negara Israel yang selama ini dia kata dia tuduh kita ni kafir. Berapa tahun dia tuduh kita kafir? 20 tahun. Apa-apa ni semua dia kata kafir. Kalau tak kata kafir pun dia kata jahil. Nasionalisme UMNO jahil dia. Dia kena sebut dia punya idola punya banyak. Jahiliya. Kenapa? Kerana kita berkawan dengan orang bukan Islam. Kita kawan dengan NCA. Kita kawan dengan MIC. Kita kawan dengan Puan Kuasian. Tapi dalam Islam, apa? Tuhan perintah supaya kita berlaku adil pada orang bukan Islam. Ini kita barisan. Tapi kita jangan tukar hala tujuh pertolongan kita. Kita mesti tegakkan Islam di bumi yang betul. Kita mesti tegakkan kerajaan yang adil di bumi. Kita mesti memperjuangkan kebajikan rakyat di bumi yang betul. Saya bagi jaminan pada adik kakak. Adik kakak sekalian sebagai Perdana Menteri mewakili rakan-rakan, bahawa kita tidak akan berganjak seinci pun daripada prinsip dan hak. Kita tak main politik, kita tak berlawak. Hak benar kita cakap hak benar. Betul atau tidak? Takut kerana apa? Kerana salah. Berani kerana apa? Berani. Kalau tak berani, kerana apa? Tak salah kot. Berani Prabu. Lawa. Tak salah kata kita bersih. Tak bersih. Jemput. Dia bersih lah. Ini perhimpunan bersih. Bersih lah. Haram tu. Haram. Perhimpunan yang haram bukan bersih. Takkan kita nampak jalinan apa nama yang dikatakan demonstrasi jalanan. Kalau tak betul pilihan raya dalam negara
21 tahun pas komentar di pantai yang tak betul ke pihak kaya. Kalau itu hati aku 25, 21 tahun 2 tahun pun aku tak suka. Aku tak gamak bumi Kelantan ini buah perintah PAS. 5 negeri menang-menangnya dalam pilihan yang lalu 21 tahun perintah di negeri bumi Kelantan ini. Tak ada lagi pilihan raya. Tak cukup bersih lagi pilihan raya. Apakah kalau bersih berarti bahawa parti pakatan akan bersih seluruh dengan bau bersih? Apakah itu maksud bersih? Dah, maksud bersih ini rakyat akan tentukan, Barisan Nasional akan memerintah diri. Ya, pilih pada rakyat. Kamu pun tak suka tipu. Tipu menek kena tipu. Allah tak susah. Allah tak rela tipu dari kodan. Tak rakan-rakan kita ni suka suka jadi menteri kalau tipu. Kita nak jadi kerajaan ni kan apa? Atas rakyat. Kita dahulukan rakyat. Kalau kita dahulukan rakyat, insyaAllah rakyat akan bersokongan pada parti Barisan Nasional. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekarang, kalau perhimpunan haram pada sembilan, jangan kata perhimpunan bersih, itu salah. Kita jangan goyak perhimpunan bersih. Kita kata perhimpunan haram. Haram pada sembilan bulan ini, kalau tidak tunjuk kekuatan, adik kakak dari Pasir Putih ini boleh turun dengan ramai-ramai. Kejayaan Cikgu Zawi kita lah himpun 20